Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami in Jejak Sarkam 3. Sekarang kita akan menceritakan lokasi di sini. Tempat misteri-misteri yang ada di sini. Sini tuh sebelum ini dulu di sini tuh banyak sekali pohon. Ya, di sini juga dulu pernah ada batu-batu besar ya. Sekarang hanya tertinggal ini. Ini dulunya besar karena sudah tertimbun sama tanah, jadinya agak sedikit tertutup, akhirnya tinggal segini. Dulunya di sini tuh banyak, dan di sini dulu itu ada pohon rambutan ya. Dulu di sini sering aku dengan kawan-kawan sering mencuri rambutan di sini. Dan aku akan menceritakan kisah yang ada di sekitaran sini dan di sebelah sini tentang adanya sesosok-sosok makhluk tak kasat mata. Dulu di sini pernah ada seorang yang lagi mengairi tanamannya. Di sini orang itu sering diganggu oleh wanita cantik. Orang sini bilangnya itu adalah peri. Peri itu sangat cantik sekali ya, peri yang dinamakan peri itu. Dia tuh sering menampakkan diri. Di sini tuh sering sekali menampakkan diri. Terkadang dia juga memanggil-manggil namanya orang yang sedang mengairi perairan di sekitar sini ya. Di sekitar sini tuh dulunya banyak sekali pohon-pohon di sini ya. Biasanya sesekali dia menampakkan di batu ini ya. Seorang peri itu biasanya menampakkan diri di sini. Biasa duduk, kalau nggak duduk dia bernyanyi di sini. Perinya itu cantik sekali. Orang-orang yang sering menampakkan diri itu, dia tuh cantik sekali ya. Di sekitar sini tuh pokoknya mitosnya itu banyak. Di situ lokasi yang sebelah sana dulu ada pengunjung yang lagi mau wisata, tapi ternyata dia kemalangan ya. Di situ dulu dia kerampokan dan jasadnya tuh dibuang di sebelah sana. Sampai sekarang itu dia tuh sering sekali menampakkan diri ya, sering mengganggu orang-orang sekitar sini. Lokasi ini dulunya tuh sangatlah sepi sekali dan sangat menyeramkan, karena ini sudah bergantian zaman, semakin zaman sering sekali manusia datang ke sini. Akhirnya kemistisan di sini nggak terlalu menyeramkan, tapi tetap di lokasi ini sering sekali orang-orang melihat penampakan-penampakan yang tak kasat mata itu muncul di sekitaran sini. Yang paling menyeramkan tuh sebenarnya di lokasi sini ya. Di persawahan ini yang sering sekali menampakkan diri, mewujudkan kadang sosok seorang kakek-kakek. Tapi yang paling sering itu seorang wanita cantik peri ya. Di sini ada juga di sini, di pohon itu pohon yang ada di sana itu seperti kalau bisa dibilang tuh wanita cantik, tapi sininya tuh bolong ya. Indonesia mendung sekali. Di sini kita hanya bertiga ya, teman saya lagi cari belalang itu. Siapa Mas Walangi? Mas Arkam 3 lagi golek walang guys. Walangnya ini mulai banyak ya di sini ya. Lokasi yang sekitar sana itu belum ada. Saya mau tunjuk ya lokasi sumur yang sangat mitos sekali. Sumurnya sangat tua juga pemirsa. Ini sumurnya ya pemirsa. Dulu di sini itu ada perumahan ya. Di sini ada rumah orang. Di sini sumurnya, ini sumurnya. Assalamualaikum. Sumur itu sering sekali. Apa ya itu namanya, kalau bahasa sininya kesambet ya. Kalau bahasa Indonesia ya kayak saya kurang mengerti ya. Kalau bahasa ya kesambet itu Mas. Oke, lanjut kita ke lokasi yang sebelah sini. Di sekitar sana ya pemirsa. Di sini ada gua ya. Di sana itu guanya itu sering sekali ya dijadikan tempat orang-orang yang ingin mencari seperti pusaka, mustika, atau togel. Biasanya orang-orang itu berdiam diri di gua itu ya. Saya kurang paham itu gua namanya gua apa. Ya, bersama kami tim Sabar Ketiga, kita menelusuri perhutanan bersama
kita cek lokasi yang akan kita review nanti malam. Tempat ini di pinggir Gunung Gamping, guys. Oke, kita lanjut. Saya seperti mendengar suara bunyi gamelan tadi. Oh, itu biasa gamelan lagi ada orang orkesan. Oke, pemirsa, sampai di sini dulu karena cuacanya sudah tidak mendukung dan tidak mendukung sekali karena ini sudah hampir maghrib ya. Enggak pakai jam tangan, saya lupa saya melihat jam. Saya lihat HP, ini sudah jam hampir jam 4 ya. Tapi di sini sudah gelap sekali. Karena di sini tuh hutan ya, pemirsa. Jadi suasananya enggak seperti suasana-suasana di tempat lain. Oke, pemirsa, saksikan terus penelusuran-penelusuran kami untuk mencari cerita-cerita mistis di tempat-tempat lain. Saksikan terus Sarkam 3.